Kepada urusan-urusan yang
datang dari Allah SWT, bukan yang mentari yang selain Allah SWT. Kota Bandung ini sangat bersih, jalannya kita bangun dengan apbd yang kita miliki. Bagaimana kita muluskan jalan-jalan Kota Bandung? Taman-taman kita bangun, playoper kita bangun, walaupun baru satu. Masa saya, insya Allah ke depan kita sudah punya program, ada beberapa lagi playoper yang akan kita bangun, insya Allah. Sebab apa jadinya? Kalau pembangunan fisik ini kita bangun, istilah orang Sunda, jor-joran dibangun, akan tetapi ketika sumber daya manusianya tidak dibangun. Kebayang kalau warga Kota Bandung yang jumlahnya hampir 24 juta jiwa ini, kalau nggak dibangun mental spiritualnya, kebayang apa yang terjadi. Oleh karena itu wajar kalau Allah mengatakan lagi dalam ayat selanjutnya, wa iqumash shalah, dirikanlah sholat. Dalam rangka membangun mental spiritual ini, maka waikum as-sholat, wahai para pemimpin, dirikan sholat oleh kalian. Tidak bisa, tidak boleh seorang pemimpin mentang-mentang sudah sibuk dengan program-program kegiatan yang tadi, fil akhir tadi, kemudian sholatnya ditinggalkan. Sholat subuh karena berjamaah di masjid. Justru seorang pemimpin itu harus memberikan keteladanan kepada masyarakatnya. Sholat subuh jangan dilupa terus. Jadi saya pemimpin sholat subuh nanti imam terus, biar yang mukerna apa ya? Pasti yang mukerna. Menurut ayah mama bet, kau laki-laki sholat subuh nanti mandi imam wae, tidak berjamaah, biar yang mukerna. Dan di rumah masih kebanyakan seharusnya mah ibu-ibu di rumah. Kok mau ibu-ibu ke masjid? Mau bapak-bapak masih kena tinggi mah kayaknya. Apalagi pemimpin masih di rumah sholat subuh. Waikumah sholat, dirikan sholat. Sholat itu adalah merupakan simbol pengabdian kita dalam ibadah ritual kepada Allah SWT. Ibadah mahdoh kita kepada Allah SWT. Bukan hanya sholat, tapi juga tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, juga zikir kepada Allah, zikir kathiro, zikir yang sebanyak-banyak zikir mengingat Allah SWT. Justru kalau kita sudah menjadi pemimpin, ini mah bapak ibu, khususnya bapak-bapak ini, khususnya bapak-bapak ini semuanya adalah pemimpin minimal sebagai pemimpin di rumah tangga. Pemimpin istri kita, anak kita, putra-putri kita, kita pemimpin. Oleh karena itu, sebagai pemimpin maka kita harus merasa memiliki kebutuhan dekat dengan Allah SWT. Sebab apa? Sebab apa yang kita laksanakan perintah ini dari Allah sangat berat, tidak sederhana pemimpin ini. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah seorang suami, seorang ayah sudah maksimal memimpin istri dan keluarganya? Apakah hari ini Bapak Ibu punten ya, saya melihat begitu berat hari ini kehidupan kita ini, khususnya umat Islam, sedang digerus terus oleh kehidupan-kehidupan, lingkungan kehidupan yang sangat berat. Dengan adanya gadget, ya, dengan adanya alat komunikasi namanya HP ini, sekarang banyak yang autis. Suami istri dari rumah menjadi menggunakan aplikasi, menggunakan aplikasi. Bahkan yang paling beratnya adalah hati-hati di dalam aplikasi ini semua, dalam gadget ini begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menjauhkan kita kepada Allah SWT.
ngeri sekali kalau kita lihat dari mulai hoax dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin mengajak, mari kita hadirkan dalam kehidupan kita, khususnya di Kota Bandung ini, dengan kepemimpinan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu benar, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ayat yang lain Allah berfirman di surat Al-An'am, surat 6 ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagdatan fa idza hum mublisun. Bahkan tatkala mereka, kata Allah, sudah lupa kepada Allah SWT, sudah menjauh dari Allah SWT, tidak pernah mendekat kepada Allah SWT melalui ibadah-ibadah mereka. Fatahna alaihim, kata Allah, kami baris membukakan, bakal membukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Kalau kalimat abwaba itu pintu-pintu, banyak pintu. Kalau babun bahasa Arab satu pintu. Kalau abwaba pintu-pintu jamak. Artinya pintu-pintu kesenangannya Allah maha dibuka, sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Yang jadi pejabat Allah disiapkan, diberi Allah, dikumpulkan Allah, dituturkan Allah. Hayang boga harta anu loba kol diberi. Hayang boga nu istri nu gaduh lisan arti tapi kaopat ku Allah diberi, dibenangkeun. Masalah-masalah wasal loba-loba dibenangkeun Allah. Duit boga jabatan aya. Istri bagi opat ge mangga cek. Menjadikan apa yang Allah limpahkan dengan kepada kita ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, hemat dan sebaik-baiknya, insyaallah kita mudah-mudahan akan dengan itu semua akan menjadi wasilah turunnya barokah dari Allah SWT dari langit dan bumi. Kalau barokah ada, insyaallah. Makanya tadi saya sampaikan dalam berbagai kesempatan nasihat kemarin kepada kita semua bahwa kita ini urusan rezeki mantong dengan jumlah. Jangan hanya cukup sekedar mencari jumlah. Jumlah di tehangan, oke, perlu barokahnya di tehangan. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan subuh di penjama ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga bersyukur itulah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insyaallah sejahtera dunia bahagia di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3